Aksi maling kembali viral usai membobol sebuah toko yang berada di Jalan Kijang Lama, KM 6 Tanjung Pinang pada Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024 lalu. Aksi maling tersebut juga terekam CCTV di lokasi kejadian yang kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terekam aksi maling dilakukan oleh seorang pria yang menggunakan topi dengan baju kaos dan mengenakan celana panjang. Dalam aksinya, maling mengambil rokok dan uang yang ada di dalam laci toko. Selain itu, pelaku juga mengambil CVR salah satu CCTV yang ada di toko tersebut. Pemilik toko, Ida, saat ditemui mengaku baru mengetahui tokonya mengalami kemalingan saat membuka toko dan kehilangan rokok serta sejumlah uang di toko. Pelaku melakukan aksi pencurian dengan membobol atap plafon toko dari bangunan di belakang, kata Ida, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2023. Ida menyebut, tokonya sudah dua kali dibobol maling, yakni pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 lalu dan pada Februari tahun 2024 kemarin, dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Jika ditotal dari yang pertama dan kedua, kurang lebih kerugian mencapai puluhan juta rupiah, ujarnya. Dalam kejadian kemalingan ini, pemilik toko sudah melaporkan ke pihak kepolisian.